Pemirsa, ketidaktaatan terhadap hukum yang dilakukan Ahok terlihat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan nelayan pun tak digubris. Setelah dilantik menjadi Jakarta 1, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dinilai banyak membuat kebijakan yang menimbulkan riak dan penuh kontroversi. Salah satunya adalah membongkar pemukiman penduduk yang menurutnya berdiri di tanah negara. Tak ingin warganya menjadi pelanggar aturan, Ahok pun memboyong paksa mereka ke beberapa rusun. Dugaan pelanggaran HAM tak ia pedulikan. Jika mau berkaca pada diri sendiri, Ahok seharusnya sadar sebagai pemimpin ia pun kerap melanggar aturan. Kalau dia tidak patuh dengan hukum, tidak menjalankan hukum, ya itu harus bagaimana? Nanti rakyatnya juga tidak patuh dengan hukum ya. Gimana kamu menuntut orang membantu kamu menegakkan hukum supaya bersih, supaya ini, kamu sendiri nggak menghargai hukum? Ketidaktaatan terhadap hukum yang dilakukan Ahok terlihat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang mengabulkan gugatan nelayan tentang izin reklamasi di Pulau G akhir Mei lalu rupanya tak digubris sang gubernur. Jalan. Kalau nggak ada reklamasi, orang tambah banyak gimana? Padahal Hakim PTUN memutuskan keputusan Gubernur DKI nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tidak sah, sehingga segala bentuk kegiatan di pulau itu ilegal. Gubernur dan pengembang itu melakukan pelanggaran putusan ini dan kegiatan mereka adalah kegiatan ilegal. Jadi izin yang ada itu tidak sah, oleh karenanya kalau dia lakukan berarti dia melanggar. Pelanggaran dinilai sudah terjadi dan tidak sedikit pihak yang mengakui bahwa pelanggaran izin reklamasi Pantai Utara Jakarta sulit dipisahkan dengan kasus suap dengan tersangka Sanusi dan Arisman. Apapun skenario di balik reklamasi Pantai Utara Jakarta, publik tentu ingin melihat KPK sebagai lembaga anti korupsi yang bermartabat yang tidak terpukau dengan pencitraan sesaat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.